lu. Nah, baik, terima kasih. Salam dari Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, hari ini saya ke sawah. Ini adalah sawah yang untuk tumpang sari. Jadi selama ini kita tumpang sari dengan kacang tanah, lombok, dan lain sebagainya. Jadi pemanfaatan lahan, kita tidak hanya berkebun seperti ini, kita tidak hanya berkebun alpukat, tapi juga ada manfaat yang di sekitarnya bisa dipakai tumpang sari. Teman-teman, ini lokasi di Desa Jambu, ini di petani saya, dari mulai menanam itu, dari kecil langsung pakai tumpang sari. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berbuah-berbuah. Nah, untuk jenisnya ada aligator, ada kelut, ada miki, banyak. Ini dengan jarak tanam 6x6. Tanah ini luasannya 350 ru ditanami sepanjang ini. Jadi ada 5 deret. Nah, contoh bisa dilihat teman-teman. Ini adalah alpukat miki. Alpukat miki kerimbunannya seperti ini. Ini juga sudah mulai buah pertama. Ini mulai bunga-bunga. Ada di zoom tersini bisa dilihat. Ini buah miki. Teman-teman bisa diperhatikan ya. Jadi jika menanam, kita tidak hanya menanam saja, tapi harus diperhatikan penyakit-penyakit yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, contoh seperti ini bisa mendekat kamera. Kalau dilihat batas ini, daunnya itu bagus-bagus saja sih. Tapi dibaliknya, saat ini adalah saat musim cabuk atau kutu kebul. Ini bisa dilihat kalau dibalik. Nah, ini penyakit-penyakit ini bisa terbang. Nah, terbang. Nah, saya potek ya. Nah, ini bisa dilihat di tangan saya. Cabuk-cabuk putih ini membawa zat perekat sehingga warnanya akan nanti akan menjadi kehitam-hitaman. Nah, kita melihat ini pemiliknya Pak Yudi. Pak Yudi usia berapa tahun? 2 tahun. Usia 2 tahun ya. Pak Yudi alhamdulillah di Desa Jambu sudah banyak yang seperti ini. Tumpang sari seperti ini. Nah, ketinggiannya ini dulu nanamnya 1 meter. Nanam 1 meter. Sekarang sudah mulai buah pertama ya. Sudah mulai buah pertama. Teman-teman bisa melihat manfaatnya mulai nanam pertama 2 tahun yang lalu untuk tumpang sari tidak mengganggu tanaman tumpang sarinya. Sama sekali enggak ya? Panen ya tetap panen. Bah, ini pernah jagung, cabe, kacang tanah. Terus muter. Tanamannya bagus-bagus. Kita lihat dulu ya. Ini aligator, buah pertama kali. Rata-rata pas berbuah. Setelah ini mau ditanami apa? Cabe. Setelah ini mau ditanami cabe. Jadi manfaatnya alpukat itu, kalau selain alpukat Markus, saya kira untuk tumpang sari aman-aman saja. Ini ada kelut, aligator, ada miki. Nah ini, kita sambil nyamperin orang bidil kacang, bahasanya bidil kacang. Panen di bridili. Teman-teman, manfaatnya tumpang sari itu masih bisa seperti ini ya. Jadi jangan ada keraguan ketika kita mau mengebunkan alpukat, bisa untuk tumpang sari seperti ini. Itu kacangnya. Nah, ya.
teman-teman tidak ada, tidak hanya yang baiknya saja. Sebanyak ini tingkat kematiannya menanam itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Kalau jumlah banyak seperti ini, mati 1-2 itu wajar. Nah, tentu saja kita harus banyak perawatan. Menurut sampean apa ini? Apa? Uret. Uret ini seperti embuk gitu. Uret. Jadi uret embuk itu penanganannya harus diasinon. Pemberian diasinon 10 GR. Taburkan, kalau pohon seperti ini mungkin bisa 5 sendok. Kasih 5 sendok untuk uret. Ini panen. Ini jamu peseng ya? Oke. Apa lo gak karaku? Sopo. Apa lo gak karaku? Lali. Lali. Lurah. Agus. Lali. Lali. Mari wis tuwa iki lho. Wis tuwa tapi sing penting sehat. Oh nggih, alhamdulillah. Makasih nggih. Oh alhamdulillah. Kan. Ada kates. Ada kates. Jadi kacangnya seperti ini. Nah, ada kacangnya. Semuanya sudah berbuah, teman-teman. Jadi kenikmatan bertani, kenikmatan berkebun, kita ke sana yuk. Kami nyanyi-nyanyi. Ayu tiga apa jenis sama wait? Oh iya, kolumbus itu panjang. Milirit yang atasnya itu kecil, yang bawah besar. Tapi panjang juga, hampir menyerupai sap 034 tapi dia lebih besar. Halo Pak Murah. Halo. Makan Pak Murah. Makan Pak Reto. Makan suon. Karo pidel, karo nyanyi-nyanyi, gede-gede, oh, gede ya. Jola-joli ya gede ya. Karo jola-joli. Jola-joli Pak Lurah. Saya kambel ya. Kambelnya ben awet Pak. Jola-joli, gue payung diri ini. Iya, kesana yuk Pak. Kambelnya ben awet ini. Sehat, sehat panjang umur. Seperti ini. Kalau orang desa itu terus biasa ya, Bu ya. Ya. Jadi mangan kacang, kacang mentah. Tapi jari kerminan, Bu. Asam urat. Asam urat lek saglamben. Iku sampai jam berapa iki? Sampai samari ini sampai sore nah, sampai bengi nah. Mboten, jam ketawan. Sarapan mulai ya, Dek. Kacangnya itu juga gembel. Nah. Di beberapa tempat memang kita mau menanam alpukat itu ragu eman-eman ya. Contoh 1 hektar. Kalau 1 hektar itu ditanami alpukat, kosnya semakin, kita hanya mikirnya hanya selama 3 tahun baru produksi. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Seharusnya memang ada untuk membiayai pohon-pohon seperti ini, harus ada tumpang sari untuk menekan kosnya. Kacang sak sawah ini
didol glondong payu piro Pak? Laku berapa? 10 juta ya Pak. Nah, satu lahan ini 15 lah, 15 juta. Kalau dijual bisa laku 10 sampai 15 juta, teman-teman. Untuk biaya kosnya ini. Saya kira makan kacang kok Kak. Kayak dilek-lek tapi. Nabe. Kayak lembut. Saya kira apa itu? Kita tidak terlalu banyak mengeluarkan kos karena alpukat ini hanya semprotan saja. Pupuk pun hanya pupuk kandang. Jadi belum pernah dipupuk MKP dan lain sebagainya. Ya Pak Yud? Belum. Tipi, yang penting sehat. Ya, alhamdulillah. Sampai dengan lancar. Pada aku anu ya, lek ketemu saya itu mesti bengok-bengok. Mesti ngapal karo aku. Nggih. Apal? Apal. Oh, yo kan Pak Sumino. Ya, apal. Pak Sumino. Panggil ya. Sama sing ngari jambak gitu. Bisa koncone temennya orang tua saya dulu. Orang tua saya sudah mendahului meninggal, jadi apal karo koyo anake. Nggih. Kula jeneng anu ibu jeneng anu noko mboten enten nidune niku sripanku. Jeneng trenten to Pak Lurah. Nggih. Sinoko niku sripanku. Kadine kenal. Ali Mbah sama Mbah Putri. Dhuwur ngoten ya. Hasil kacangnya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kalau di Kediri, berbicara di Kediri ya, komoditi kacang tanah terbesar itu di Desa Jambu. Jadi saya sampaikan juga buat teman-teman di seluruh Indonesia, dimanapun berada, kalau membutuhkan kacang, kacang tanah, di tempat kami, di desa kami itu, pekerjaannya adalah petani kacang dan penjual kacang. Itu. Selain alpukat dan kelengkeng. Bun, ngoten mawon. Teman-teman, itu hanya sekedar apa? Kita melihat kebun tumpang sari kacang. Yang jelas untuk tumpang sari itu tidak ada ruginya. Kita bisa. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi hari ini kami terima kasih selama ini sudah nonton video saya, channel saya, YouTube saya, memberi support saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga mendoakan semua teman-teman semoga kita diberikan kesehatan umur panjang. Ngoten Bu. Sampai ngoten. Amin. Lancar kulo sehat Pak nggih. Amin. Sampai kita semua ini sehat lancar. Nggih, itu teman-teman salam dan doa buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulo nyuwun pamit, Bu. Nggih, kulo pamit. Iya, sampeyan.